Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? InsyaAllah untuk episod Bijak Jawi pada kali ini, Ustazah akan ajar tajuk mengekalkan alif menggunakan kaedah ewa dan juga iwa. Baiklah, hukum ewa dan juga iwa berlaku apabila suku kata terbuka yang terdahulu menggunakan huruf vokal ya, sama ada ia berbunyi i ataupun e, dan suku kata yang berikutnya iaitu suku kata tertutup bermula dengan konsonan wow. Ya adik-adik, mengikut hukum ini, huruf alif pada suku kata yang kedua itu hendaklah dikekalkan bunyinya sebagai a. Baiklah, cuba adik-adik perhatikan perkataan yang diberi. Mewah. Suku kata pertamanya adalah suku kata terbuka me, maka ejaannya ialah mim ya me. Dan suku kata yang kedua ialah suku kata tertutup bermula dengan konsonan wa, maka ejaan untuk wah ialah waw alif ha wah. Dan perkataan mewah dieja seperti berikut. Mim ya me, waw alif ha wah, mewah. Baiklah, mari kita lihat perkataan lewah. Suku kata pertama ialah le, dan suku kata kedua iaitu suku kata tertutup wah, maka ejaan lewah ialah lam ya le waw alif ha wah, lewah. Seterusnya sewah. Suku kata pertamanya ialah se, dan suku kata keduanya ialah suku kata tertutup wah, maka ejaannya ialah sin ya se waw alif ha wah, sewah. Seterusnya perkataan jiwang. Suku kata pertamanya jim ya ji, dan suku kata keduanya waw alif nga wang, jiwang. Dan seterusnya kelewang. Suku kata pertama ialah ke, kau ke. Suku kata kedua lam ya le, dan suku kata ketiga waw alik nga wang, ke le wang. Baiklah adik-adik, seterusnya kita lihat perkataan lewat. Ya, untuk mengeja perkataan lewat, lim ya le waw alik ta wat, lewat. Dan seterusnya dewangga. Untuk mengeja perkataan dewangga, dalia de wa alik nga wang ga ga, dewangga. Dan seterusnya adiwangsa. Untuk mengeja perkataan tersebut ialah alif a, dalia di wa alik nga wang sin alif sa, adiwangsa. Ya, jika kita lihat ketiga-tiga perkataan berikut, alifnya dikekalkan. Ya adik-adik, semua perkataan yang bermula dengan suku kata terbuka i dan juga e mengikut kaedah iwa dan juga ewa ini, maka huruf alifnya dikekalkan. Ini bertujuan bagi mengelakkan konsonan waw dibaca dengan vokal, seperti lewat akan dibaca liut apabila kita tidak menambah alif. Maka mengikut kaedah ini, huruf alifnya dikekalkan. Baiklah, sebagai latihan, mari kita tukarkan ejaan rumi berikut kepada ejaan jawi. Lewah, kelewang, dewangga, jiwang dan mewah. Baiklah, mari kita semak jawapan adik-adik. Lewah, kelewang, dewangga, jiwang dan mewah. Tahniah, adik-adik telah berjaya menjawabnya dengan baik. Baiklah adik-adik, harap adik-adik memahami kaedah ewa dan juga iwa. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.